Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat santai, jadi ketemu lagi sama aku ya di siang hari ini. Cuaca yang cukup panas tapi dingin. Gimana tuh? Emang kayak gitu sih. Jadi ini. Jadi di suasana yang enggak jelas tapi alhamdulillah tetap disyukuri apapun itu ya. Oke. Aku bakal ngasih review ya, dua senapan sekaligus. But senapannya yang mini-mini aja. Yang aku pegang ini dia ada PCP mini, kemudian yang di depan aku dia ada PCP double tabung mini juga. Oke, enggak usah berlama-lama lagi ya. Jadi aku bakal ngebahas yang aku pegang aja dulu. Oke, jadi senapan ini dia dari baja ya, larasnya baja seamless, jadi baja utuh gitu. Kemudian dia memiliki panjangnya di 29 cm ya, kemudian diameter luarnya dia di 13 dan untuk alurnya dia 12 ulir. Terus next kita ke tabung. Untuk tabungnya dia memiliki diameter luar atau udengnya di 25 ya, dengan ketebalan 2 mm. Terus lanjut kita ke chambernya nih. Oke, chambernya dia udah support sama magazine ya. Jadi chambernya dia single shoot dan juga magazine. Terus sudah ada rail mountingnya juga, jadi gampang banget buat kalian mau nambah yang aksesorisnya, yaitu teleskop ya. Terus kemudian kita lihat ke mana manometer. Oke. Manometernya dia berada di depan di sini. Sini ya, sobat lantas. Kemudian untuk batas amannya dia di 2500 PSI ya. Jadi yang disarankan dari kami Master Richard untuk batas keamanan dari senapan PCP mini ini cuma di 2500 PSI aja ya. Jangan dilanggar. Karena suatu yang udah disarankan, jadi itu yang terbaik buat kita semua. Oke, kita lanjut ke akurasi sendiri. Untuk akurasi senapan ini dia bisa mencapai di 35 hingga 40 meter ya. Cukup bagus juga untuk akurasinya. Terus lanjut kita ke setelan power. Ini udah ada juga setelan powernya. Terus lengkap dengan setelan power, jadi bisa akan ngatur nih untuk powernya kami inginkan lebih kayak gimana, lebih besar atau yang standar-standar aja, bisa tinggal di putar kanan kiri aja. Oke, dan untuk pengisiannya belum ya. Oke, yang depan sini dia pengisiannya model quick fill ya, sobat hunter, kayak gini. Oke, lanjut ke popornya nih. Untuk popornya dia dari kayu mahoni pilihan, nah, ini yang udah terkenal sama yang awet dan juga tahan lama, itu dia ringan ya, jadi bagus banget untuk kayu mahoninya. Dia nggak glossy sih, tapi lebih ngedot gitu untuk warna hitamnya. Lucu, keren, bagus sih. Oke, untuk selanjutnya aku bakal ngebahas atau nge-review senapan yang di depan aku dulu ya. Untuk harganya sabar dulu, jangan di skip-skip. Oke, kita lanjut ke Allahu Akbar. Oke, sobat-sobat, jadi yang aku pegang ini dia sama-sama mini, cuman dia memiliki dua tabung ya, atas sama bawah, yaitu dia PCP double tabung single shoot. Oke, lanjut nih. Oke, dia senapan ini memiliki panjang di 22, kemudian dengan diameter luarnya OD-nya di 8 dan untuk alurnya 12 ulir ya. Kemudian untuk tabungnya ya, tabung yang atas dia 22, kalau yang bawah dia di 16. Terus kita lanjut kemana nih? Bahan dari luarnya dia dari baja ya. Terus untuk senapan ini dia memiliki serombong laras, dia memiliki pelindung ya, pelindung larasnya yaitu serombongnya. Dengan OD diameter luarnya di 13 dari kuningan dan memiliki tebalan 1,5 mm. Terus kita lanjut ke chambernya deh. Jadi chambernya dari PCP double tabung ini dia belum support sama magazine ya, tapi dari pecinta senapan angin atau yang lainnya ada beberapa sih yang lebih suka single shoot daripada yang magazine. Oke, untuk chambernya dia belum support sama magazine, dia masih single shoot. Dan untuk bisirnya depan belakang dia semi permanen ya, yang belakangnya dia bisa diatur. Untuk yang belakangnya dia model V. Terus dia dari besi. Lanjut kita ke grendel. Untuk grendelnya dia bisa di 3 cut ya, buat hunter. Tadi udah aku coba sih untuk grendelnya.
1, 2, 3. Oke. Udah ya untuk spesifikasi yang bagian bojinya, kita lanjut ke popernya. Untuk popper ya, yang belakang ini, yang depan maksud aku, dia dari kayu mahoni pilihan ya, sama. Jadi lebih awet sih, terus lebih ringan juga, dan dia bukan glossy ya, dia lebih ke ngedove gitu, lembut. Dan yang bagian belakang, pokoknya dia akal lipat besi. Sebantalan bahunya dia juga dari karet, jadi lebih nyaman. Tapi bahunya kalau mau berburu. Kamu kan sih yang mini-mini lucu juga. Oke, lanjut ke harganya aja ya, sebenarnya ya. Jadi untuk harga yang aku pegang ini di double tabung, cuman kita bahagia di Rp950.000 aja ya. Sedangkan untuk PCT mininya cuman di Rp1.100.000 aja. Jadi di harga yang cukup terjangkau, meskipun di harga yang terjangkau, untuk powernya jangan diragukan lagi ya. Oke, kemudian untuk pembelian dari salah satu senapan ini kalian bakal dapat bonus ya, atau kelengkapan dari gudang, yaitu gudang Maestro. Ada apa aja? Yang pastinya kalian dapat tali sandang, ada peredam, airpad, booster, magazine ya buat ini ya, karena udah suka sama magazine. Kemudian ada SPK juga, jadi surat tanda kepemilikan senapan angin. Aku ulangin lagi ya, surat tanda jadi senapan PCB double tabung kita kasih harga cuma di Rp950.000 aja. Sedangkan PCB mininya cuma di Rp1.100.000 aja. Jadi buruan di order ya sobat Hunter ya, karena senapan ini sangat-sangat terbatas. Dan mungkin harganya kalau 1 minggu depan atau 2 minggu depan bisa berubah lagi ya, tanpa pemberian. Untuk harganya bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oke sobat Andas, jadi aku mau tes akurasi ya dari senapan PCP double tabung mini ya. Di sini aku nyiapin beberapa macam atau beberapa jenis jenis ya. Cuman aku bakal coba dua aja, yaitu brand lokal dari Samyang ya. Kemudian ada brand Barakuda Maxi, dia import from Jerman, yang memiliki di memberi kalibernya di 4,5 ya. Jadi aku mau coba dua aja. Kita mulai dari yang import dulu. Oke sobat Andas, jadi yang pertama aku bakal nyobain yang dari Barakuda Max ya, dari Jerman. Kecuali misi yang pertama, jadi aku bakal nyoba sampai dua lilit aja ya untuk kali ini di satu track. Dan mimis yang kedua ya dari Barakuda Match. Oke, dua. Langsung saja kita lihat hasilnya ya, yang dari Barakuda Match-nya. Oke, dari hasil tadi percobaan tes akurasi dari Barakuda Match nih ya. Barakuda Match dia cukup bagus sih ya. Kita lanjut aja di brand lokalnya, yaitu Close Your Eyes. Oke, lanjut kita coba dari brand lokalnya ya, yaitu di dia adalah Samyang. Kita coba di satu track juga. Oke, ini percobaan mic yang kedua ya dari brand lokalnya Samyang. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, dan hasilnya dari brand Samyang dia kayak gini ya, masih aman Samyang. Oke sobat Andas, jadi kesimpulannya ya, dua-duanya brand lokal maupun brand importnya cukup bagus ya untuk laras dari PCP
double tabung mininya. Jadi tentukan pilihan kalian aja ya, untuk mimisnya dua-duanya cukup bagus dan sangat aman. Oke. Oke, untuk review senapan kali ini udah cukup ya Sobat Hunters ya. Jadi kalian yang udah tergiur nih atau tertarik sama salah satu senapan yang ada di depan aku maupun yang aku pegang, buruan di order ya. Cara order juga gampang banget seperti biasa. Kalian tinggal hubungin admin atau CS kami, kemudian kalian diarahkan ke transfer tuh. Untuk transfernya jangan khawatir ya, karena dijamin amanah, banyak banget testimoninya, jadi tenang aja. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu sistem COD, jadi sistem bayar di tempat. Untuk sistem itu kalian gampang banget juga sih, barangkali kalian jauh sama ATM atau pas banget buat keluar ke ATM, bisa kalian melakukan pembelian ke sini. Atau yang ketiga, kalian bisa menggunakan sistem jasa rekber ya, atau rekber bersama di marketplace kesayangan kalian, yaitu ada Shopee atau Tokopedia. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa cek link deskripsi di bawah video aku. Atau buat kalian yang mau nanya-nanya dulu tentang senapan ini atau senapan yang lainnya yang ready di gudang, bisa ya kalian hubungi admin atau CS kami. Oke, aku pamit undur diri dulu. Terima kasih ya yang udah ikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak. Allahumma amin. Aku ambil untuk video dulu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.